Selamat pagi semuanya, selamat sore di Indonesia. Selamat hari kelahiran Pancasila. Salam dari Jerman, saya lagi di Jerman, di Frankfurt, mengikuti pameran IMAX. Pameran khusus para penyelenggara, event organizer, PCO, venue owner, dan lain-lain. Dalam kesempatan ini guys, saya ingin menyampaikan atau mendownload salah satu video dari adik saya Timo Scheunemann, Coach Timo, yang mengulas tentang Pancasila, khususnya sila 1 sampai sila 5. Coba kalian dengarkan baik-baik dan perhatikan, isinya sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat bagus. Sekali lagi, salam dari Jerman. Salam Pancasila. Luar biasa ya, hari ini hari Pancasila. Saya mau share sedikit tentang Pancasila, bagaimana Pancasila itu luar biasa. Dari sisi pemilihan kata, dari sisi nilainya tentu saja, tapi juga dari sisi penempatan sila-silanya. Ya, ini pandangan saya sendiri, interpretasi saya sendiri, karena dimulai dari dulu saya suka salah antara sila kedua sama sila keempat, suka tertukar gitu kan. Jadi saya kemudian mengingatkan diri sendiri dengan cara seperti ini. Ya, pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ini harus di awal? Karena memang Tuhan itu dasar dari segalanya, dasar dari moralitas, dasar juga dari tujuan hidup. Apa arti hidup ini kalau tidak ada Tuhan, seperti itu. Nah, kemudian yang saya suka juga adalah pemilihan kata Esa. Bisa diinterpretasikan oleh masing-masing kepercayaan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau dalam Islam, Esa betul-betul satu, jadi satu. Ya, satu Tuhan. Kalau dalam Hindu dan Buddha, menyatu. Esa menyatu. Kalau dalam kekristenan, Esa diartikan kesatuan. Jadi betul-betul pas ya untuk semua kepercayaan yang ada di Indonesia. Luar biasa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa harus di sila kedua? Jadi dari Tuhan langsung berbicara tentang manusianya. Manusianya kalau mau adil dan beradab harus dekat sama Tuhan. Makanya sila kedua harus berada dekat dengan sila pertama. Kemudian baru kita berbicara kalau manusianya sudah adil dan beradab, ya, karena dekat dengan Tuhan. Kalau tidak adil dan tidak beradab berarti nggak dekat dengan Tuhan dong. Kalau misalnya dekat dengan Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan tapi tidak adil dan beradab, waduh, ada yang salah ini, gitu kan. Nah, kalau sudah adil dan beradab, kita bisa berbicara tentang nomor tiga, persatuan Indonesia. Karena kalau tidak adil, tidak beradab, waduh, sulit menyatukan, gitu kan, kepentingan masing-masing agama, masing-masing suku, dan pulau-pulau yang begitu luar biasa banyak di Indonesia. Oke, kenapa persatuan Indonesia ada di tengah? Ya, betul-betul nomor tiga kan? Dua di kiri, dua di kanan, gitu kan? Karena menyatukan. Persatuan Indonesia bukan hanya menyatukan Pancasila, ya, berada di tengah, gitu ya, cocok. Tapi, kalau tidak ada persatuan Indonesia, ya tidak ada Indonesia, gitu kan? Jadi, menurut saya luar biasa bahwa persatuan Indonesia itu ada di tengah. Dari situlah kita masuk ke sila keempat, tentang demokrasi ala Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dengan kata lain demokrasi ala Indonesia yang tidak menyampingkan nilai-nilai leluhur kita gitu. Karena kalau kita lihat leluhur Indonesia, mereka welcome pada semua bangsa. Silakan, monggo datang. Tapi jangan sampai mengganggu. Jadi yang ada di Indonesia itu sebenarnya bukan WNI, WNA, bukan suku A, suku B, suku C, bukan agama A, B, C, D, bukan etnis ini, etnis itu, bukan. Hanya ada dua sebenarnya. Orang-orang yang membantu Indonesia membangun atau orang-orang yang merusak Indonesia, mengganggu Indonesia. Hanya ada dua macam orang di Indonesia. Dari situ kita masuk ke sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa ditaruh di posisi kelima? Karena ini adalah tujuan dari berbangsa dan bertanah air. Supaya kita semua merasakan keadilan sosial yang merata untuk kita semua. Itu adalah tujuan daripada
adanya Indonesia. Jadi itu tadi pemahaman saya tentang Pancasila, luar biasa ya. Jadi mohon betul-betul dijaga Pancasila ini, karena yang membuat Indonesia begitu spesial adalah justru penyatuan dari begitu banyak bahasa, ya, suku dan agama. Itu yang membuat betul-betul Indonesia ini spesial. Kemajemukan Indonesia yang membuat Indonesia spesial, dan itu harus dijaga. Tidak akan datang dengan sendirinya. Jadi sama kalau di bola, tidak akan datang talenta-talenta yang luar biasa yang bisa diharapkan oleh timnas Indonesia. Tidak bisa. Kita hanya mengharapkan, harus dibangun, harus dididik, ya, harus dilakukan gitu sesuatu untuk mendapatkan itu. Jadi sama dengan teknologi. Kalau Elon Musk mengatakan teknologi itu tidak datang dengan sendirinya, harus dipush. Nah, begitu juga dengan persatuan Indonesia, dengan apa, menjaga Pancasila ini, itu betul-betul harus dipush. Kita masing-masing harus menjaga, tidak datang dengan sendirinya bahwa kita bisa menyatu menjadi Indonesia seperti sekarang. Butuh kita semua untuk menyatukan, untuk bersatu. Salam Pancasila. Ah, baiklah saudaraku. Ya, terima kasih ya. Ini saya sebutnya Bule Indonesia. Bule Indonesia menjelaskan tentang Pancasila sesuai pemikirannya. Ya, makanya dia senang dengan Pancasila. Saya sebutnya Bule Indonesia karena memang wajahnya bule, ya, bule. Jadi bule itu yang, kalau yang saya paham, bule itu ya putih-putihlah kulitnya begitu, ya, dari luar negeri. Secara pemahaman yang dipahaminya ya seperti itulah. Ya. Nah, untuk memahami lagi, Mister, Pancasila itu kan ada butir-butirnya. Sila pertama itu ada butir-butirnya, sila kedua ada butir-butirnya. Cuma yang saya sorotin di sini adalah satu, ya, yang dikatakan Mas Bule, Mister Bule ini, ya, terkait masalah ini, ya. Ya, suku dan agama itu yang membuat betul-betul Indonesia ini spesial. Kemajemukan Indonesia yang membuat Indonesia spesial. Di sini. Itu harus dijaga. Tidak akan datang dengan sendiri. Ada masalah Bule. Di posisi kelima, karena ini adalah tujuan dari berbangsa dan bertanah air, supaya itu kita semua, itu adalah tujuan daripada adanya Indonesia. Jadi itu tadi pemahaman saya tentang Pancasila, luar biasa ya. Jadi mohon betul-betul dijaga Pancasila ini. Bukan karena ini. Yang membuat Indonesia begitu spesial adalah justru ada di tengah. Dari situlah kita masuk ke sila keempat tentang demokrasi ala Bule. Indonesia. Bule, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam tidak menyampingkan nilai-nilai leluhur kita gitu. Karena kalau itu. Kita lihat leluhur Indonesia, mereka welcome pada semua bangsa. Silakan, monggo datang. Tapi jangan sampai mengganggu. Jadi yang ada di Indonesia itu sebenarnya bukan WNI, WNA, bukan suku A, suku B, suku C, bukan agama A, B, C, D, bukan etnis ini, etnis itu, bukan. Hanya ada dua sebenarnya. Orang-orang yang membantu Indonesia membangun, atau orang-orang yang merusak Indonesia, mengganggu Indonesia. Hanya... Oke, inilah mungkin yang mungkin harus diluruskan oleh Mister Stom, ya. Indonesia ini tetap ada yang disebut WNI, ada yang disebut WNI, ya. Tetap ini harus diluruskan, jangan sampai, ya, okelah, itu karena pemahamannya Mister Bule, ya, tidak ada masalah. Tapi ini juga harus diluruskan. Indonesia mengenal istilah WNI maupun WNA, itu mengenal. Ya, Indonesia tetap mengenal suku dari berbagai suku, dari berbagai agama. Tetap kita kenal seperti itu.
Jadi bagi saya pemahaman yang disampaikan oleh Mas Bule ini adalah mungkin karena kekurang pahamannya terkait daripada nilai-nilai luhur Pancasila secara keseluruhan. Tetapi ya bisa dimaklumilah, mungkin karena belum baca terkait butir-butir Pancasila, menggali sejarah bangsa Indonesia. Jadi itu mister, ya di negara Indonesia yang berideologi Pancasila ini, yang dasar negaranya Pancasila, tetap mengenal apa itu WNI, apa itu WNA, dan mengenal agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, saya tetap mendoakan Mr. Bule agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak. Tetap semangat, Mister. Tidak apa-apa sambil belajar lebih dalam lagi terkait ideologi Pancasila, Mister. Semangat, tetap semangat untuk pelatih timnas kayaknya ya. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.